Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Yanti Xiaoce. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap semangat. Di kesempatan kali ini, saya mau sharing sama teman-teman masak orderan nasi kuning untuk 55 porsi. Dan ordernya itu mendadak baru tadi sore, kemudian diambil besok jam 5 pagi untuk Jumat berkah. Sementara itu, semua bahan belum ready. Oke, tantangan kali ini kita terima ya, teman-teman. Apakah kita bisa menyelesaikan semua tepat waktu? Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya ya. Tahu nggak teman-teman, ini saya ambil videonya jam berapa? Ini tuh jam 12 malam ya, teman-teman. Jadi, saya tuh baru ngeh kalau mau bikin vlog. Akhirnya langsung deh ambil tripod dan HP buat ambil momen ini. Ini tadi setelah pelanggan kami order, kami langsung belanja bahan di warung dekat rumah. Kemudian setelah maghrib, kita mulai masak-masak serundeng, kentang mustafa, dan perkedel kentang ya. Setelah jam 12 malam, tinggal beberapa menu yang belum selesai ya. Ini tadi masak mie jagung goreng, masak nasi kuning, goreng perkedel kentang, sama yang terakhir telur dadar. Untuk resepnya masing-masing sudah ada di video-video sebelumnya ya, teman-teman bisa dicek langsung. Ini aku lagi goreng perkedel kentang, abaikan kompor-kompor yang kotor ya teman-teman, dibersihin nanti aja kalau semuanya udah selesai. Hehe. Ini perkedelnya udah mateng teman-teman, sekarang mau lanjut goreng telur dadarnya. Telur dadar untuk nasi kuning tipis-tipis gini ya teman-teman gorengnya. Nah. Semua udah selesai digoreng, kemudian kita gulung dan potong-potong memanjang kayak gini ya. Next, nasi kuningnya juga udah mateng nih, kata ibu mertua. Cara ngeceknya digebukin bunyi buk-buk gini berarti udah tanek ya. Hehehe. Nasi kuningnya kita pindah di baskom, semua masakan udah selesai, artinya segera kita masukin di styrofoam ya teman-teman. Ini satu porsinya 8.000 aja ya, tapi nggak pakai ayam dan telur utuh. Sekarang udah jam 2 aja nih teman-teman, saya dan ibu mertua mulai masukin nasi kuningnya ke styrofoam, sudah ngantuk berat banget nih teman-teman. Sebenarnya baru kali ini loh teman-teman dapat orderan diambil pagi jam 5. Alhamdulillah, akhirnya udah selesai, tinggal masukin ke dalam kantong plastik. Yeay.
Alhamdulillah udah tuntas tas sekarang jam 3.30 teman-teman. Ada waktu 1,5 jam saya dan ibu mertua mau lanjut tidur sambil nunggu yang ambil datang. Ini kepala udah pusing banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.